Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi ini kita semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Ya. Anak-anakku semuanya, marilah pembelajaran pagi ini. Yang pertama kita tawassul kepada Nabi Muhammad SAW berserta keluarga dan para sahabatnya. Yang kedua, Syekh Abdul Qadir Jailani. Yang ketiga, Syekh Hasyim Asy'ari. Yang keempat, pendiri-pendiri Lembaga Pendidikan Islam Kebon Sari Malang. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Marilah kita lanjutkan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا ربي زدني علما فارزقني فهما. Anak-anakku semuanya, pagi ini kita akan belajar KN1 kelas 8 mengenai pengertian dan sejarah munculnya Ahli Sunnah wal Jamaah. Nah, pembelajaran pagi ini tujuannya supaya yang pertama anak-anak semuanya mengerti tentang Ahli Sunnah wal Jamaah, yang kedua mengetahui tentang hadis perpecahan umat Islam, yang ketiga mengetahui ajaran pokok Ahli Sunnah wal Jamaah. Anak-anak semuanya, pengertian Ahli Sunnah wal Jamaah menurut bahasa Indonesia adalah orang yang beristihad sesuai dengan sunnah Nabi, sedangkan ahlul jamaah adalah pengikut para sahabat. Jadi ahli sunnah wal jamaah adalah mereka yang mengikuti Nabi dan para sahabat. Istihad dan ajaran Nabi Muhammad dan para sahabat telah termaktub dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi secara terpencar-pencar. Namun, kemudian dikumpulkan dan disistemasikan oleh Abu Hasan Al-Asy'ari pada tahun 260 sampai 324 Hijriah. Ahli sunnah wal jamaah adalah orang-orang yang mendapat petunjuk Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah, mengamalkan ajaran Al-Quran dan sunnah dalam praktek dan menggunakannya sebagai manhaj atau metode berpikir dan bertingkah laku dalam kehidupan sehari-hari. Nah, perpecahan umat Islam, ya, dalam hadis sahih bahwa Nabi bersabda, umat Yahudi terpecah menjadi 71 golongan. 70 golongan masuk neraka dan satu golongan masuk surga. Umat Nasrani terpecah menjadi 72 golongan. 71 golongan masuk neraka dan satu golongan masuk surga. Demi zat yang diri Muhammad ada di tangannya, sungguh umatku akan terpecah menjadi 73. Satu golongan masuk surga dan 72 masuk neraka. Lalu ditanyakan, siapakah mereka yang masuk surga itu, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, jamaah. Ya.
hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Dengan memperhatikan hadis di atas, anak-anak ya, jelaslah bahwa umat Islam akan mengalami perpecahan menjadi 73 golongan. Dan satu golongan yang benar adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lalu apa Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah itu? Ya. Nih, mari kita belajar ya bersama-sama. Ajaran pokok Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Yang pertama adalah akidah. Dalam akidah, Ahlus Sunnah wal Jamaah memiliki beberapa pokok ajaran. Di antaranya, satu, Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak mudah mengkafirkan orang lain. Yang kedua, Ahlus Sunnah wal Jamaah berpendapat bahwa orang yang beriman kelak di surga bisa melihat jika Allah mengizinkan, ya, melihat Allah. Jika Allah mengizinkan. Ahlus Sunnah wal Jamaah berkeyakinan ya, bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah, bukan makhluk. Dan yang keempat, Ahlus Sunnah wal Jamaah menganggap bahwa Allah itu memiliki sifat. Yang kelima, Ahlus Sunnah wal Jamaah memahami keadaan Allah adalah Allah menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Yang kedua, syariah. Dalam syariah atau fikih NU yang berfahamkan Ahlus Sunnah wal Jamaah mengakui kebenaran empat mazhab ya, yaitu mazhab Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali dan Imam Hanafi. Dan bagi orang yang belum memiliki kemampuan untuk berijtihad, maka ia harus mengikuti kepada salah satu dari keempat mazhab di atas. Ya. Kalau kita sebagai warga NU, ya kita bermazhab pada Imam Syafi'i. Yang ketiga, akhlak atau tasawuf. Dalam tasawuf ada tiga golongan besar. Yang pertama, golongan yang tidak sepakat terhadap tasawuf dan hanya berpegang kepada syariat ya, atau fikih. Tokoh-tokohnya diantaranya Ibnu Taimiyah, Ibnu Khayyim, dan lain-lainnya. Yang kedua, golongan para tasawuf ya, yang terlalu berlebihan bahkan meninggalkan syariat. Tidak lagi sholat, tidak puasa. Bagi mereka, jika seseorang hatinya baik, maka tidak perlu lagi melakukan ibadah-ibadah seperti sholat, puasa, haji, dan sebagainya. Yang ketiga, golongan yang menerima tasawuf, tetapi juga tidak meninggalkan syariat. Ya. Tokoh-tokoh golongan ini adalah Syekh Junaid al-Baghdadi, al-Ghazali, Syekh Abdul Qadir Jilani, dan sebagainya. Nah, NU sendiri berada pada golongan ketiga ini, anak-anak ya. NU menerima tasawuf, tetapi juga tidak meninggalkan syariat. Nah, ini pembelajaran yang sangat singkat ini. Mudah-mudahan anak-anakku bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat ini. Semoga anak-anakku dijadikan anak yang soleh-soleha, berbakti kepada orang tua, ya, dan menjadi anak yang terampil itu, anak yang beriman dan bertakwa itu ya. Marilah kita pembelajaran pagi ini ditutup dengan bacaan doa
Semoga Allah selalu meridhai kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amissalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.